Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku Agil SWD. Jadi hari ini aku bakal kasih tahu ke kalian salah satu produk Amprit favorit aku akhir-akhir ini. Karena menurut aku, walaupun aku berhijab, namanya menjaga area lipatan itu penting banget. Sebelumnya aku bakal kasih tahu ke kalian before after setelah aku pakai produk ini selama kurang lebih 1-2 bulanan. Nah, sebelum kita bahas produknya, aku bakal sedikit cerita tentang pengalaman aku. Kenapa keti aku tuh gelap dulu dan gak secerah sekarang. Intinya yang bikin keti aku jadi gelap itu karena aktivitas aku setiap harinya. Bisa jadi aku salah cukur, salah juga dalam pemilihan produk, dan cara merawatnya pun juga salah. Intinya semua itu tuh bakal berpengaruh kepada hasilnya. Yang mau aku share kali ini adalah salah satu produk yang terbaik yang pernah aku coba selama ini. Tenang, aku bakal spill produknya dan step by step gimana cara penggunaannya. Ini dia produknya, Amprit Brightening Cream dari Perini. Nah, kalian bisa lihat dari packagingnya sendiri, Perini Amprit Brightening Cream ini tuh mungil banget dan pastinya mudah banget dibawa kemana-mana. Juga lumayan lengkap banget ya guys, dari ingredients-nya, cara penggunaannya, dan di sini juga udah tertera kode BPOM-nya. Jadi itu super duper aman banget kalian pakai. Dan untuk kandungan dari produk ini sendiri, ini tuh ada niacinamide, ada alpha arbutin, centella asiatica, dan kolagen. Jadi selain biasanya aku pakai di area keti, ini juga biasa aku pakai di area selangkangan. Manfaat utama itu banyak banget, selain dia brightening, dia juga sebagai deodorizing, bisa meratakan areal yang kasar, dan pastinya dia juga bisa menghilangkan bau badan. Dan yang aku suka lagi, dia tuh bisa ngekontrol produksi minyak berlebih pada tubuh kalian. Produk Perini ini bisa menutrisi, melembutkan kulit, melembabkan area lipatan. Dan cara pakainya pun mudah banget, tinggal kalian apply aja, kiranya secukupnya ke bagian area lipatan. Biasanya aku pakai 2-3 kali sehari setelah mandi dan sebelum tidur. Perin ini tuh aromanya super duper enak banget. Jadi misal nih kalau kalian pakai buat beraktivitas pun bener-bener nyaman banget. Teksturnya yang lembut dan pastinya dia tuh cepet banget ngeresepnya. Kalian bisa lihat kan, dia tuh gak nimbulin white cast atau hasil yang finishnya tuh abu-abu gitu. Dan Perini ini aman untuk bumil dan busui. Pokoknya yang punya bau ketiak, bau badan, chicken skin, warna kulit lipatan yang tidak merata, kalian wajib banget cobain produk Perini ini karena harganya tuh super duper terjangkau banget dan benefitnya tuh banyak banget. Jadi tunggu apa lagi, mendingan langsung cobain produk Perini ini sekarang juga. Karena saking jatuh cintanya sama produk ini, aku sampai udah repurchase kedua kalinya nih produk. Karena emang sebagus itu guys. Nah, ini kemarin baru aja datang produknya dan aku emang sejatuh cinta itu. Kenapa aku share kali ini? Karena emang nih produk bagus banget. Apalagi buat teman-teman yang punya area lipatan yang gelap, wajib banget cobain produk Perini ini. Mungkin itu dulu review dari aku. Semoga kalian suka dan pastinya bermanfaat buat kalian semua. Nah, buat kalian yang masih penasaran atau masih mau tanya-tanya tentang produk Perini ini, kalian bisa langsung komen di bawah. Bye!